zaman sekarang kan zamannya online. Nah, Mas Ahmad Sanusi bisa jualan sedikit demi sedikit jualan online. Dan beli di toko online kan ada banyak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Zonet Channel. Ya. Untuk video kali ini saya akan membalas komen dari sahabat Zonet Channel yang bernama Mas Ahmad Sanusi. Nah, Mas Ahmad Sanusi bertanya seperti ini. Bang, mau nanya kalau mau buka variasi motor dengan modal 5 juta, apakah sudah mendapatkan lumayan barang bang dengan variasi yang ringan? Dahulu mohon dibales ya bang. Oke, untuk Mas Ahmad Sanusi dengan modal 5 juta apakah mendapatkan barang yang ringan-ringan untuk dijual lagi atau buat di modal jual variasi motor? Nah, di sini yang kita bahas adalah permodalan. Nah, pengalaman dulu saya pertama jualan itu nggak ada modal sama sekali. Nah, bermodal pengalaman dan uang seadanya. Jadi untuk zaman dulu ya, saya ceritakan masa lalu sebelum saya punya toko sekarang ini. Dulu pertama saya kan kerja di variasi motor atau di gudang variasi motor, tugasnya sebagai pengantar barang dari gudang ke toko-toko kebon jeruk. Nah, dari pengalaman itu saya ada uang sedikit, saya belanjakan barang-barang yang kiranya bisa dijual atau yang lagi ramai dijual di kalangan sepeda motor. Nah, dari dulu dari modal kecil, misalkan ada teman kita mau pesen ini, kita belikan, dan kalau uangnya ada kita belikan barang lagi. Nah, seperti itu lama-lama menjadi banyak dan jadi bisa untuk beli beberapa macam barang. Nah, pertama saya jualan dulu di emperan. Nah, itu bayangin aja di emperan dengan modal seadanya. Nah, nggak sampai 5 juta mungkin ya untuk jualan di emperan tersebut modalnya. Nah, untuk Mas Ahmad Sanusi ini udah punya modal misalkan 5 juta. Ya, itu udah bagus loh. Jadi zaman sekarang kan zamannya online. Nah, Mas Ahmad Sanusi bisa jualan sedikit demi sedikit jualan online. Dan beli di toko online kan ada banyak tuh. Kalau enggak di toko grosir di daerah Ahmad Sanusi, konsultasi aja sama penjual variasi motornya. Bang, misalkan saya punya uang segini, dapat apa saja? Saya barang ini dapat apa saja? Atau Mas Sanusi yang pertama punya pengalaman dulu dan mengenal variasi motor yang lagi rame atau lagi booming di kalangan masyarakat atau di kalangan daerah Mas Ahmad Sanusi. Nah, Mas Ahmad Sanusi ini belikan aja barang yang lagi rame dan jualin lewat online. Yang pertama lewat Facebook bisa, marketplace bisa. Yang penting punya toko online, nggak perlu 5 juta itu dibelanjain semua ya. Belikan saja separuh dulu, misalkan sudah rame. Jadi barang yang tadi beli pertama ditambahin seperti itu. Jadi lama-lama Mas Sanusi itu mempunyai banyak macam barang dan barang itu laku. Nah, untuk modal 5 juta ini nggak bisa untuk sewa tempat dulu ya Mas Sanusi. Sewa tempat sekarang itu udah mahal. Jadi untuk Mas Sanusi, saran saya belikan barang yang lagi rame, jangan dibelanjakan semua 5 juta itu. Zaman sekarang kan lagi misalkan barang ringan itu ya, lampu-lampu. Nah, untuk variasi itu kurang ya. Kalau lampu-lampu
lagi rame ini lampu-lampu ya, variasi boleh lah sedikit-sedikit, tapi yang cepet jualnya. Nah, cukup jelas ya Mas Ahmad Sanusi. Jadi untuk modal 5 juta itu Mas Sanusi bisa membelikan beberapa barang yang ringan, contohnya lampu-lampu variasi, dan jualan dulu lewat online. Yang pertama lewat Facebook Mas Ahmad Sanusi atau di marketplace, dan gabung-gabung di grup wilayah Sanusi, terutama grup modifikasi atau yang jual beli variasi. Dan untuk permodalan itu enggak nomor satu ya, yang pertama itu dalam usaha itu pengalaman. Nah, jadi Mas Sanusi modal segitu jangan dipakai semua, belikan barang yang kira-kira lagi rame, lalu carilah pengalaman sebanyak mungkin. Nanti untuk kedepannya pasti Mas Ahmad Sanusi mempunyai pengalaman yang bagus, dan modal pasti berjalan waktu akan ketemu ya. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Zona Channel, tetap semangat.